Balik lagi di Prabu News Channel bersama saya Fitri dan sebelah saya rekan saya siapa teh? Kenalin namanya? Nama saya Rani. Udah pada tahu kan nih kita di sini mau apa sih? Udah pasti mau nge-review makanan nih, tumben-tumbenan nge-review makanan ya. Karena udah di unboxing karena juga tadi kita nggak sabar ya pengen nyolek-nyolek dan ternyata lezat. Ini lezat banget dan seger banget deh pokoknya. Dilihatnya ya gitu. Ya, itu dari donat bahagia. Pokoknya donat yang lagi viral banget sekarang di TikTok, apalagi ya udah sering banget kan seliwuran di FYP kalian. Jadi kita enggak di endorse ya? Enggak. Jadi kita enggak di endorse sama. Kita enggak di endorse, kita tuh beli sendiri dan jadi, kita ini, review sendiri juga. Jadi ini tuh honest review. Jadi kalian kalau misalnya mau honest review, ini udah kalau misalnya kita bilang gak enak ya udah enggak enak. Ya enggak? Ya, bener. Jujur, jujurly. Nah, si donat bahagia ini nyediain 70 varian. Terus kalian tuh bebas pilih. Jadi kalau kayak misalnya mungkin mau disusun, tinggal pilih aja gitu. Itu rasanya banyak. Ya pokoknya ada 70 varian. Sesuai selera kalian. Ini juga tetap isinya beda-beda ya. Iya. Ini ada apa aja? Tadi ini aku nyolok yang ini, itu kayak karamel gitu ya. Ini tuh ada yang choco apa gitu, terus pokoknya ada yang yogurtnya, red velvet, terus karamel, kayak gitu. Pokoknya masih lupa. Banyak rasa, 70 varian rasa kalian bisa bayangin kan. Terus kalau misalnya kalian mau kayak penasaran gitu kan varian rasanya, tadi langsung aja chat buruan di Instagramnya official donat underscore bahagia. Terus nanti kita pasti bakal cantumin nama IG-nya di description box. Cobain gak teh? Cobain dong. Dari tadi tuh aku udah ngiler banget udah. Pengen nyobain satu-satu gitu. Wangi tuh udah semerbak wangi donat itu. Oh ya, itu kayak semacam artisan donat gitu ya. Udah aku pun udah enggak sabar banget. Yang yogurt mana tuh yang yogurt? Nih, yang yogurt. Kayaknya seger banget. Bisa dicicipin. By the way, udah cuci tangan ya aku ya? Iya. Lihat nih. Wow. Itu ada apa sih? Ini ada strawberry, ada kiwi, terus ada granola ya kan? Apa? Oreo? Apa ya? Iya kan? Oreo deh. Kayak ada crisps gitu deh. Jadi yuk, kita langsung ada coba. Ini nih. Oh ini kismis ya? Ini beneran rasa juga. Aku suka strawberry sih. Benar ini yogurt. Apa? Gak nyesel gue beli ini. Enak. Empuk. Terus. Oh udah deh, kebayang gak sih ini enaknya kayak gimana? Enak banget ini, segar. Pertama kali masuk ke mulut. Mau gak kiwinya? Donatnya tuh lembut banget. Kalian pernah gak sih kayak nyobain donat terus kayak apa ya bahasa Indonesia, pokoknya kalau bahasa Sundanya tuh melet, soalnya kayak nyangkut di tenggorokan yang bikin kita sibukan. Ini tuh gak sama sekali, kayak langsung udah enak kan. Enak banget ya, sumpah. Buahnya juga kayak segar. Enak banget, lembut banget. Best ingredients. Best. Biasanya tuh kalau beli donat itu kan bahasa Sundanya tuh giung. Apa sih giung? Ya, kemanisan gitu ya. Enak gitu ya jadinya. Tapi kalau ini tuh enggak gitu. Ini tuh seger banget. Karena dan, yogurtnya sendiri kan. Pokoknya bikin lagi deh. Wangi terus banget pokoknya. Harus cobain. Terus satunya tuh harganya berapa tuh? Beda-beda sih. Beda-beda ya. Ada yang 10.000, ada yang 9.000, 11.000. Iya. Soalnya beda-beda. Jadi buat kalian yang mau langsung aja muncul ke store-nya. Mereka buka 2 cabang, yang pertama ada di Koko dan yang kedua ada di Cibenyi. Jadi duluan aja guys. Kita mau coba lagi yang mana nih teh? Rasa selanjutnya ya. Gimana nih? Sama dong. Pokoknya ini gak ada yang enak-enak semua sih, soalnya asli deh ini tuh ya, waktu pas donatnya dimasukin ke ruangan ini
ruangan itu langsung kayak ini. Yang ini aja deh ya. Ini kayak kayaknya coklat-coklat gitu ya. Coklat-coklat gitu. Iya, terus kayaknya tuh dalamnya ada coklat juga loh guys. Iya. Nih, tuh lihat. Ini coklat juga, guys. Itu apa sih? Kayaknya coklat juga. Ini coklat. Kayak Snickers. Lo galak kalau lagi lapar. Enak banget. Mungkin mood kalian yang kacau gitu. Iya gak sih? Apalagi tadi yang yogurt itu seger banget sih, asli. Kukira tuh bakal gak enak gitu loh. Karena kan, apa ya, kayak donat dicampur yogurt. Ternyata, mantap banget. Wow guys. Dalamnya. Wow. Ini dalamnya apa? Coklat juga. Coklat? Lihat deh. Duh, donatnya tuh empuk banget, lembut banget. Pokoknya jadi waktu pas dikunyah tuh ya udah enggak nyangkut gitu loh. Sumpah. Sama sih. Pokoknya enak banget. Tapi coklatnya tuh diolah lagi ya. Kayak jadi kayak semacam coklat gitu nanti. Enak deh. Rasanya ya sebaiknya. Ini kita gak di endorse dan ini honest review. Oke. Sampai aku di aku. Duh. Jilat-jilatin gini ya. Maaf. The best deh pokoknya ini. Gak nyesel kalau kalian mau pesen ini. Serius. Udah, pokoknya kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja cobain. Ada di Gojek juga. Di Gojek, di Grab. Ada di Gojek, ada di Grab. Atau enggak, kalian bisa langsung ke tokonya. Oke, okay? Di Jalan Cibening dan di Kopo. Oke, guys. 70 varian rasa. Check it out. Yuk, bye-bye. Sampai ketemu di review selanjutnya. Yuk.